penyerang Bayangkara FC, Dendy Sulistiawan mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday bulan Juni tahun 2023. Kabar ini diumumkan oleh Bayangkara FC melalui akun Instagram resmi klub pada Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pemusatan latihan pada tanggal 5 Juni mendatang. Agenda ini merupakan bentuk persiapan menyambut FIFA Matchday bulan Juni tahun 2023. Timnas Indonesia sendiri memiliki dua jadwal perandingan nantinya. Pertama yakni melawan Timnas Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Kemudian menghadapi sang juara dunia yakni Timnas Argentina pada tanggal 19 Juni tahun 2023. Garuda kembali memanggil Dendy Sulistiawan. FIFA, A, Match 14 dan 19 Juni, tulis Bayangkara FC. Sementara itu, Dendy Sulistiawan merupakan striker pertama yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Sejauh ini tercatat sudah ada 5 nama yang mendapatkan kesempatan serupa. 4 nama pertama yakni para pemain Persib Bandung. Mereka adalah Mark Klok, Edo Febriansah, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Tak berselang lama, gantian Ivar Jenner yang diumumkan bakal bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemanggilan Ivar Jenner diumumkan langsung oleh klub asal Belanda, FC Utrecht pada Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Selamat untuk Ivar Jenner yang mendapatkan panggilan dari PSSI. Ivar Jenner terpilih untuk seleksi tim nasional Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memainkan 2 pertandingan persahabatan melawan Palestina dan juara dunia Argentina pada pertengahan Juni, tulis FC Utrecht. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!